Baik, pasca gempa bumi Nepal menyaksikan pelbagai bantuan masih lagi diperlukan penduduk negara Himalaya itu. Menyedari perkara ini, Radio Sinar FM menganjurkan satu program dinamakan Showcase Amal Menyinari Nepal. Showcase yang diadakan di JM Klang itu turut menyaksikan penyertaan Mercy dan beberapa selebriti tempatan. Perkembangan lanjut bersama dengan rakan segas Norsiah Ramli. Norsiah, terus. Yusof, kini saya berada di JM Klang di mana Showcase Amal Menyinari Nepal anjuran Sinar FM diadakan di sini. Ia bagi mengumpul dana bagi mangsa-mangsa gempa bumi di Nepal. Dan untuk bercakap lanjut mengenai perkara ini, bersama saya adalah Rasida Kasim, iaitu pengurus rancangan Sinar FM. Assalamualaikum Rasida. Waalaikumsalam. Baiklah Rasida, boleh beritahu tujuan showcase ini diadakan dan siapa lagi yang terlibat dalam showcase pada hari ini? Okey, tujuan showcase ini diadakan adalah untuk di atas keprihatinan kami di Sinar FM untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik di luar sana. Dan untuk showcase ini, kita mendapat kerjasama daripada Mercy Malaysia untuk membuat kumpulan amal bagi pihak Nepal. Okey. Bella, adakah dana yang terkumpul hari ini sepenuhnya akan diberikan kepada mangsa-mangsa gempa bumi di Nepal ataupun sebaliknya? Dan sepenuh dana yang telah dikutip hari ini semuanya akan diberi kepada Nepal melalui Mercy Malaysia. Dan boleh beritahu saya, saya difahamkan ada artis terlibat kan? So siapa lagi antara artis yang terlibat pada showcase hari ini? Okey, untuk persembahan hari ini, artis yang terlibat ada Moon Lock, Yasin and Brothers, dan ada Izzat Exis, dan ramai lagi yang turut terlibat dalam sepanjang persembahan hari ini. Terima kasih Rashida kerana bersama kami. Baiklah, untuk pengetahuan anda, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda wilayah Kathmandu, Nepal pada 25 April iaitu bulan lalu. Dan setakat ini lebih 7,000 terkorban dan ribuan lagi yang hilang tempat tinggal. Dan diharap semua rakyat Malaysia mendoakan mangsa-mangsa gempa bumi di Nepal yang kini masih memerlukan bantuan. Itu sahaja laporan setakat ini. Kembali ke studio. Okey, baik. Terima kasih Norsiah. Teruskan memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan di Nepal.